عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي يوم القيامة حق، فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المكرمون والمحترمون، para alim ulama, para kiai, para muallim, para asatid, para sesepuh dan para orang tua, terkhusus kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta DKM Masjid Baitul Amin yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada aparatur pemerintah dari Bapak Lurah dan jajarannya, aparat kepolisian maupun TNI, bila hadir di tempat-tempat kita yang bersama-sama mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada penceramah kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilatul Ustaz Haji Akri, yang nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai ceramah, saya ingin mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk membacakan suratul Fatihah pada almarhum Haji Umar bin Haji Bido. Semoga Allah Ta'ala terima segala amal solehnya, dan Allah ampuni dosanya, dan Allah jadikan kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah, dan mudah-mudahan putra-putri beliau senantiasa dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan afiat dan diberkahi hidupnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah inna syaitan al-jim bismillahirrahmanirrahim. Iya dan abudu wa iya dan asda'in abdina surat al-mustaqim surat al-dadina anta alihim khairil maqdubi alihim wa rabbalim. Alhamdulillah, malam ini kita terpilih menjadi tamunya Rasulullah. Kita terpilih menjadi tamunya Nabi Muhammad karena hadirnya kita di masjid ini tidak lain untuk Nabi Muhammad, dalam rangka memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah kita termasuk umat yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa yang kau bawa dari Allah?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Aku datang kemari ya Rasulullah, pertama aku menyampaikan salam rindu Allah untukmu ya Rasulullah. Salam rindu Allah untukmu ya Rasulullah.
Yang kedua, aku membawa pernyataan Allah. Pernyataan apa ya Jibril? Allah menyatakan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya manusia, seindah-indahnya manusia. Saat itu Nabi Muhammad tidak tersenyum, tidak nampak wajah bahagia. Biasanya orang kalau mendapat pujian itu senang, apalagi yang memuji Nabi ini adalah Allah, Tuhan segala-galanya yang memiliki segala-galanya. Tapi pada waktu itu tidak membuat Nabi Muhammad tersenyum. Sehingga malaikat Jibril kembali bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak bahagia dengan pujian Allah? Apa jawab Rasulullah? Bukan aku tidak bahagia, tapi aku tidak puas. Apa yang membuat engkau tidak puas ya Rasulullah? Aku ingin agar seluruh umatku dipuji oleh Allah, dinyatakan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Turunlah firman Allah yang berbunyi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah manusia terbaik, umat terbaik. Siapa umat terbaik? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa tidak pernah mendapat pujian dari Allah sebagai umat yang terbaik. Tapi kita umat Muhammad sudah mendapat pujian dari Allah, mendapatkan sanjungan dari Allah, termasuk umat yang terbaik dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pertama, jangan segan-segan, jangan bosan-bosan kita beramar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kebaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad, terlebih-lebih orang yang terdekat dengan kita, dan mencegah kemungkaran dan tetap dalam kondisi beriman kepada Allah. Saudara-saudara, biasanya kalau ada orang mendengar ayat ini dibaca oleh kiai, disampaikan oleh para ustaz, oleh seorang kiai, itu selalu berkata apa? Ini ayat bukan untuk saya, tapi ini untuk kiai. Ini ayat bukan untuk saya, mungkin untuk Habib. Ini ayat bukan untuk saya, mungkin untuk para penceramah. Saya ini kan rakyat biasa, saya ini orang yang biasa, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, yang kerjanya cuma cari nafkah saja, tidak bisa ceramah. Salah, saudara-saudara. Ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak pernah dipilih-pilih, tidak pernah disisahkan untuk yang lain. Ini ayat turun untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana saya? Saya sebagai orang tua biasa, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, saya sebagai aparat biasa, bagaimana saya harus beramar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Kita sebagai bapak di dalam rumah tangga, kita sebagai ibu di dalam rumah tangga, amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Suami beramar ma'ruf nahi munkar kepada istri dan anak-anak. Dengan apa suami beramar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga? Cukup dengan satu ayat yang diturunkan oleh Allah, yang ayatnya sering kita dengar, tu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an menafsirkan ayat ini cukup dengan dua hal. Adibuhu wa faqihuhu. Kalau ingin menyelamatkan kita dari neraka, menyelamatkan keluarga dari neraka, menyelamatkan masyarakat dari neraka, yang pertama tanamkan adab yang baik, akhlak yang baik, dan kedua pemahaman agama yang baik. Saudara-saudara, Nabi Muhammad mulia, tidak pernah disanjung oleh Allah tentang keilmuan Nabi Muhammad, padahal tidak ada orang yang memiliki keilmuan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah disanjung tentang amal ibadahnya, padahal tidak ada makhluk manapun yang bisa menyaingi ibadahnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang disanjung oleh Allah cuma satu, akhlakul karimah, akhlaknya Nabi Muhammad. Sampai dalam Quran Allah menyatakan, Allah mengkultuskan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim,
sesungguhnya Engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat besar. Ternyata Nabi Muhammad dalam tempo 23 tahun bisa mengislamkan dunia, bukan cuma Jazirah Arab, tapi seluruh alam dunia semua mengenal Islam karena perjuangan Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Yang pertama adalah akhlakul karimah. Lihat sabarnya Nabi Muhammad. Tidak ada orang sabar seperti Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang tabah seperti Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang tawaduk seperti tawaduknya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang merendah padahal Nabi tinggi, mulia seperti Nabi Muhammad merendah. Satu saat Nabi Muhammad bersama Abi Hurairah, bersama beberapa sahabat yang lainnya, Nabi lagi berjalan dengan santai, dengan naik delman, dengan naik kuda. Tiba-tiba ada sekelompok anak muda duduk di pinggir jalan sambil menggelar tikar, kemudian mengumpulkan makanan. Itu anak muda, pada anak muda jalanan, dikenal anak muda jalanan. Ketika anak muda sedang asyik mencicipi makanan, Nabi lewat. Lalu anak muda itu berkata, saya mau mengetes Muhammad, saya akan menguji Muhammad, apakah Nabi Muhammad masih perhatian kepada kami pemuda-pemuda jalanan ini. Itu pemuda selalu ada satu yang berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau memang engkau benar-benar seorang Rasul, aku ingin engkau duduk bersama aku, makan bareng-bareng sama aku. Subhanallah, Nabi Muhammad tanpa sombong, tanpa merasa dirinya sebagai Nabi, turun dari kudanya, duduk bersama para pemuda, mencicipi makanan pemuda. Padahal ini pemuda bisa makan enak kalau dapat kerjaan. Kerjanya anak mudanya apa? Tukang ngangkatin lemari dari rumah ini dibawa ke rumah sana. Tukang ngangkatin barang-barang di rumah, kalau ada yang mau pindah rumah, ini anak muda selalu disewa oleh orang yang punya rumah untuk memindahkan barang-barang rumah ke rumah tersebut, lalu dapat upah. Begitu dapat upah, biasa makan gak enak, beli makanan yang enak, kumpul barang-barang kawannya. Nabi lewat, langsung ditawarkan oleh pemuda. Nabi duduk bersama mereka, duduk bersama mereka. Tidak pernah Nabi berkata, aku lebih baik daripada pemuda ini. Begitu Nabi mencicipi makanan, langsung anak muda ini berkata, aku yakin engkau bukanlah orang yang sangat tinggi di hadapan Allah. Saking tingginya engkau, sehingga engkau memiliki sifat tawaduk yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Akhirnya pemuda itu bersumpah, ya Rasulullah, aku dan kawan-kawanku bersumpah demi Allah, aku tidak biarkan apabila ada orang yang jahat kepadamu. Aku tidak akan biarkan kalau ada orang yang mengganggumu, dan aku siap mati menjadi umatmu dan menjadi pembelamu, ya Rasulullah. Ini sahabatnya. Satu saat Nabi Muhammad SAW di depan rumahnya ada yang naruh kotoran, kotoran manusia. Ini orang benar-benar aneh dan ajaib, rajin banget cari kotoran manusia. Ditumpuk di depan rumah Nabi, sampai Nabi kalau buka pintu gak bisa lewat. Nabi Muhammad bersihkan sendiri. Lama-kelamaan kedengar oleh sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, izinkan aku yang beresin orang-orang yang jahat ini. Jangan, kalau urusan ini urusanku, urusanku, tidak perlu kamu ikut-ikut urusan aku, biar nanti aku yang menyelesaikan. Tiap hari itu kotoran dibuang, besok ada lagi, dibuang lagi, besok ada lagi, dibuang lagi. Satu saat Nabi buka pintu, itu kotoran gak ada. Nabi heran, mana ini langgananku, datang lempar kotoran. Mana ini langgananku, kok gak bawa kotoran lagi? Nabi nengok kanan, ternyata ada seorang datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, cari siapa? Saya nyari langganan saya yang biasa buang kotoran di sini. Oh, dia lagi sakit, ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Saya tahu, ya Rasulullah, tapi saya takut. Kenapa? Karena dia seorang perempuan yang sudah tua, tapi agamanya Yahudi. Dia punya pengaruh sangat besar, dan kalau ada yang macam-macam, habis orang terhadap dia. Macam-macam dilawan habis, bahkan dimatikan. Apa kata Nabi? Jangan takut, aku rahasiakan namamu. Tolong sampaikan, di mana rumahnya? Rumahnya di sana, ya Rasul. Nabi masuk ke dalam, ke dalam rumahnya. Dia cari makanan, apa yang harus saya bawa kepada nenek-nenek Yahudi. Subhanallah, ada tetangganya Nabi Muhammad, orang yang kaya.
yang kebetulan punya hajat, punya maksud, mungkin sudah terkabul, dia bikin masakan enak, dia niat kalau urusan saya terkabul, saya akan buatkan sayur sop yang sangat lezat, yang sangat enak, akan saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Akhirnya dibawa sayur sop yang sangat lezat. Sayur sopnya beda dengan sop kita, Bu. Kalau kita banyakkan bortok, banyakkan kol, banyakkan sayuran, dagingnya dikit, betul nggak? Apa lemak? Tapi ini sop sangat luar biasa, khusus untuk dimakan oleh Nabi dan oleh keluarga Nabi Muhammad. Karena Nabi mendengar si Yahudi tua ini sakit, itu sayur sop langsung dibungkus, diikat dengan taplak meja, langsung dibawa ke rumah nenek-nenek Yahudi. Diketuk rumah nenek Yahudi. Itu nenek berkata, siapa di luar? Aku adalah Muhammad. Oh Muhammad, ada apa Muhammad? Tidak ada apa-apa. Saya tidak balas dendam. Saya tidak punya maksud untuk berbuat apa-apa kepadamu, walaupun kamu pernah bersalah padaku. Cuma aku dengar engkau sakit, makanya aku datang kemari. Aku bawakan sayur sop yang sangat lezat. Kau makan, mumpung masih hangat. Insya Allah kamu cepat sembuh. Subhanallah, itu nenek Yahudi langsung buka pintu sambil berkata, Sodakta ya Muhammad, sangat benar engkau ya Muhammad. Ternyata aku baca dari Taurat, aku baca dari Injil, aku baca dari Zabur, dari Quran. Ternyata Tuhan Allah sudah memuji siapa engkau sebenarnya. Ternyata engkau manusia yang paling tinggi akhlaknya, paling luhur akhlaknya. Maka di sini aku membuktikan ya Muhammad, aku taruh kotoran di rumahmu, aku hinakan engkau, aku fitnah engkau, tapi kau dengar aku sakit, engkau datang bahkan bawa makanan. Maka oleh karena itu ya Muhammad, maafkan aku dan izinkan aku untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Langsung itu nenek Yahudi mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad, itu nenek Yahudi langsung masuk ke dalam, mengambil selimut tebal, langsung dia menunggangi kuda. Itu naik kudanya kalah, anak-anak kuda yang suka mentrek-trekan kalah dia. Dia naik kuda dengan cepat kemana? Mendatangi tokoh-tokoh Yahudi. Ada 80 tokoh Yahudi pada waktu itu didatangi oleh nenek-nenek ini untuk dianjurkan masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam satu hari Nabi bisa mengislamkan tokoh Yahudi kurang lebih 80 lebih daripada orang Yahudi karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu diadakan maulid Nabi, diperingati maulid Nabi ini bukan cuma kebiasaan untuk mengingatkan generasi-generasi kita, untuk mengingatkan umat Nabi Muhammad. Terus terang Pak, dunia yang kaya apa hebatnya, Amerika yang kaya apa hebatnya, Jerman yang kaya apa hebatnya, Israel yang kaya apa hebatnya, hancurnya satu dengan umat Islam ketika umat Islam berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, kalau mau menghancurkan umat Nabi Muhammad, gak perlu pakai nuklir, gak perlu pakai meriam, gak usah pakai ditakut-takuti bawa senjata, gak usah. Umat Nabi Muhammad kalau ditakut-takuti pakai senjata, makin gila saudara hati, makin berani. Tapi hancurkan dan lemahkan umat Nabi Muhammad dengan dua hal. Hilangkan Muhammad dari hatinya, hilangkan Al-Quran dari hatinya. Kalau Al-Quran dan Nabi Muhammad sudah tidak ada dalam hati umat Nabi Muhammad, sudah hilang karena ditukar dengan lagu-lagu, ditukar dengan hiburan, ditukar dengan sesuatu kesenangan, maka mereka bisa menghancurkan kita lewat aliran macam-macam. Belum lama saya diundang seminar di Bogor, di satu hotel. Kemudian saya datang, saya sudah berkata saya nggak bisa, saya sakit. Oh nggak, Habib, saya minta Habib datang. Saya datang, ternyata saudara-saudara, itu seminar sedang membicarakan masalah paham-paham yang ada di Indonesia, termasuk JIL ya, Islam liberal, termasuk aliran-aliran yang lain yang aneh bin ajaib ya, termasuk Ahmadiyah dan sebagainya. Apa di antara pendapat-pendapat ulama, dengan macam-macam pendapat, saya hanya berkata satu, saudara-saudara, kalau ingin aliran-aliran yang bisa membawa umat Nabi Muhammad menjadi sesat,
belakangannya menjadi kafir, terakhirnya menjadi murtad. Satu, tanamkan kecintaan di hati anak-anak kita kepada Nabi Muhammad. Tanamkan rasa cinta generasi muda kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad dan Al-Quran masih dipegang teguh, insya Allah aliran apapun tidak akan bisa masuk ke Indonesia. Ya, saudara-saudara, dari zaman Belanda, ya, sampai zaman Soekarno, sampai zaman Pak Harto, tidak ada aliran yang besar di Indonesia. Ahmadiyah ada tapi dikunci, mati, saudara-saudara. Nggak hidup. Aliran apa? Aliran hakok apa hakekok itu, yang banyak di kampung-kampung. Nggak jalan. Syiah nggak jalan. Aliran apa nggak jalan? Yang jalan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pemerintah dulu memperhatikan apa yang ditekuni oleh umat Nabi Muhammad sebagai rakyat Indonesia. Ternyata yang ditekuni oleh umat Nabi Muhammad di Indonesia yaitu kecintaannya kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Makanya Nabi menganjurkan kepada bapak dan kepada ibu, ini amanat dari Nabi. Kalau bapak pengen diaku umat Nabi, bapak ingin dapat syafaatnya Nabi, ibu pengen selamat nanti di akhirat, amanat Nabi ini jangan ditinggalkan. Apa kata Nabi? Adibu auladakum ala salafi tisal hubbi nabikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Qur'an. Ajarkan anak-anakmu tiga perkara. Kenalkan anakmu tiga perkara. Satu, cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana supaya anak kita cinta kepada Nabi Muhammad? Oh, kalau begitu Nabi Muhammad butuh pengaruh. Tidak, Nabi Muhammad tidak butuh pengaruh. Oh, Nabi Muhammad butuh masa. Tidak, Nabi Muhammad sudah cukup dengan kecintaannya Allah. Nabi Muhammad sudah cukup mendapatkan kecintaan para malaikat. Seandainya manusia di dunia tidak ada yang cinta kepada Nabi Muhammad, Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau di dunia tidak ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, cukup Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu untuk apa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Dasar cinta inilah yang menyebabkan orang bisa mengikuti Nabi Muhammad. Saya ingatkan saudara, nanti kalau musim bola, ya, musim bola, permainan bola di TV, kalau kita bisa lihat anak-anak muda, ada yang rambutnya dicepak, ya, kayak rel kereta api tuh rambutnya tuh, pinggirannya habis, tengahnya ada panjang, kemudian pakai kaos bola, pakai sepatu bola, pakai anting-anting, terus nongkrong di pinggiran jalan, waktu maghrib dia nongkrong. Kalau kita tanya, apakah kamu main bola? Bukan. Kok pakai baju bola? Saya mengidolakan pemain bola itu. Nanti datang lagi, saya mengidolakan pemain bola itu dan sebagainya. Kenapa anak-anak muda tidak malu-malu berdandan seperti itu? Karena dia merasa cinta dengan pemain bola. Termasuk ibu-ibu yang banyak pakai dandanan macam-macam karena dia mencintai artis. Ada artis yang diidolakan. Kebetulan ini artis senang pakai baju warna coklat. Ibu-ibu ikut-ikutan, coklat semua. Produknya coklat, bajunya coklat, lipstiknya coklat. Mohon maaf, kebetulan orangnya gemuk, bibirnya agak tebel, dikasih minyak bibir supaya kelihatan mengkilap. Kata dia, wah, padahal kata anak muda, apa? Itu ibu-ibu bibirnya kayak semur tahu. Betul kan? Kadang-kadang pakai kitek warna coklat, ada artis pakai baju warna ungu, ikut warna ungu, air hidungnya warna ungu, bedak-bedaknya, sampai kukunya, sampai tasnya. Kata ibu-ibu itu hebat, cantik, seksi. Kata anak muda, kesian tuh ibu-ibu abis dikebukin lakinya, lihat mukanya pada biru semuanya. Kenapa ibu-ibu gak malu pakai pakaian itu? Karena ada yang diidolakan, ada yang disenangi. Begitulah kesenangan seseorang terhadap Nabi Muhammad akan bisa mengikuti Nabi Muhammad. Lihat sejarahnya para wali-walinya Allah, lihat sejarahnya para solihin, ulama-ulama yang garis lurus. Kenapa mereka bisa istiqomah? Karena mereka memandang Nabi Muhammad sebagai penuntun yang sebenarnya. Penuntun yang sebenarnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Gak ada pak, kalau anak-anak kita dari kecil ditanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya sekolah tawuran, yang namanya pemuda tawuran, tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Saudara-saudara hadirin, umur kita ini sebetulnya gak lama lagi. Kita berharap tiap malam, tiap pagi,
tiap siang, tiap sore supaya panjang umur. Tapi yang tahu umur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita meninggal dunia, siapa yang bakal nolongin kita selain amal? Kalau bukan junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah dari kubur adalah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis, ana awwalun nasi furujan idza bu'itsu. Aku orang yang pertama kali keluar dari kubur, dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Begitu aku bangkit dari kubur, aku dihidupkan kembali. Aku tidak tanya fulan bin fulan, yang aku tanya seluruh umatku, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Disitulah ada umat Nabi Muhammad yang keluar dari kubur, dari kepala sampai kaki penuh dengan cahaya. Kalau dia seorang pria, dia seorang lelaki, dia menjadi laki-laki yang paling tampan, tidak ada laki-laki setampan dia. Kalau dia perempuan, dia menjadi perempuan yang paling cantik, tidak ada perempuan secantik dia. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang kenal Nabi Muhammad dari mulai akil baligh sampai akhir hayatnya. Dia tidak keluar daripada jalannya Rasulullah. Dia ikutin sholatnya Nabi, dia ikutin akhlaknya Nabi, dia ikutin amal ibadahnya Nabi, dia ikutin ibadahnya Nabi, dia ikutin akhlaknya Nabi, dia ikutin dermahnya Nabi, dia ikutin segala kebaikan dalam diri Nabi Muhammad. Kecintaannya setelah itu dibagikan kepada anaknya. Anaknya ditanam rasa cinta kepada Nabi, istrinya ditanam rasa cinta kepada Nabi, masyarakatnya diajak bagaimana supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Tiap malam Jumat dibawa ke musola, dibawa ke masjid, diajak baca maulid Nabi. Nanti malam Senin diajak baca sholawat Nabiya sampai pagi untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Orang ini adalah umat Nabi Muhammad dari golongan pertama. Ada umat Nabi Muhammad yang keluar dari kubur, maaf, keluar dari kubur dan sebangun merangkak seperti kucing, jalannya seperti kambing, gak bisa berdiri. Dari setiap telinga, dari setiap lubang di badan, dari mulai telinga, mata, hidung, kedua kemaluan, mengeluarkan darah campur nanah. Teriak-teriak ini orang, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, saya ini umatmu ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Aku tidak pernah mengenal kalian, karena setiap umatku beramal soleh, detik itu malaikat membawa amalnya kepada aku. Disebut namanya oleh malaikat, fulan bin fulan, ibunya fulana binti fulan, bapaknya fulan bin fulan, kakeknya fulan bin fulan, beliau ini selalu beramal soleh, ayahnya pun ikut beramal soleh, kakeknya beramal soleh, sehingga aku tidak melupakan orang tersebut, karena tiap hari dilaporkan oleh malaikat kepada aku. Tapi kau waktu hidup tidak pernah beramal soleh, bahkan kau menyimpang daripada jalanku, engkau tidak suka dengan syariatku, engkau tidak suka dengan pewaris-pewarisku, sehingga aku tidak kenal kepada dirimu. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa mendapat syafaat Nabi. Saudara-saudara, Nabi pernah diperlihatkan neraka jahanam. Begitu Nabi Muhammad diperlihatkan neraka jahanam, kebetulan di sebelah Nabi Muhammad ada malaikat Jibril alaihissalam. Nabi melihat, apa yang pertama dilihat? Ada bapak, ada ibu yang rambutnya ditarik oleh malaikat, dijambak oleh malaikat, kemudian diayun-ayunkan di atas neraka jahanam. Belum kena apinya, baru kena asapnya, itu badannya hancur, tidak tersisa bagian hancurnya petasan. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, aduh, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang tua yang ibadahnya cuma sendirian, ke masjid sendirian, ibunya ke majlis taklim sendirian, wirid sendirian, anaknya dibiarkan tak sholat subuh, anaknya dibiarkan tak bisa baca Quran, anaknya dibiarkan tak kenal Nabi Muhammad, anaknya dibiarkan membuka aurat, anaknya dibiarkan berkelakuan yang tidak mendapat ridhonya Allah, sedangkan ibunya sibuk dengan amalnya sendiri. Ternyata kalau anak hancur, amal orang tua pun akan hancur. Tapi sebaliknya Pak, kalau kita tanamkan agama kepada anak kita, kita dedek agama, kita dedek anak kita supaya kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal syariatnya Nabi Muhammad, seandainya orang tuanya punya kesalahan, ditutup oleh Allah dengan amalnya anak-anak kita. Saudara-saudara hadirin, waktu Nabi
diperintahkan oleh Allah untuk melihat kelurusan Shiratal Mustaqim, rambut yang terbelah tujuh. Nabi Muhammad melihat di ujung sana ada orang tua yang soleh, ada ibu yang solihah. Ketika masuk ke dalam, ketika jalan di atas Shiratal Mustaqim, mau melangkah kakinya ke surga, anaknya keluar dari lubang neraka jahanam sambil memegang kaki orang tuanya, sambil berkata, ya Allah, ini ibuku ya Allah, ini bapakku ya Allah, yang membiarkan aku sampai mati dalam keadaan suul khatimah, karena dia tidak pernah mengajarkan aku sholat ya Allah, dia tidak pernah mengajarkan aku baca Quran ya Allah, dia tidak pernah mengajarkan aku beramal soleh ya Allah, sehingga aku wafat pun tidak kenal engkau itu adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasul, sehingga aku mati sia-sia ya Allah. Sekarang kau ceburkan aku ke dalam neraka, aku tidak rela orang tuaku ya Allah masuk surga, padahal dia sudah mendapat amanat darimu untuk mendidik aku, tapi mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Masukkan orang tua ke dalam neraka. Ini pelajaran untuk kita sudah. Ini zaman masya Allah, ini sekarang luar biasa, yang haram sudah dihalalkan. Kalau dulu orang jadi pelacur, jadi pelacur. Orang mabok, ya mabok. Tapi gak ada yang namanya pelacur, pemabok, datang ke Menteri Agama, minta dihalalkan. Tidak ada. Sekarang lihat, apa yang gak minta dihalalkan? Sampai ada seorang berani mengatakan, bahwa seorang laki-laki, seorang pemuda, kalau sudah memberikan serahan atau lamaran kepada calon istri, boleh tidur seranjang walaupun belum nikah. Ini sekarang terjadi di Indonesia. Ini sekarang terjadi di Indonesia. Saya gak takut. Saya tahu Islam gak bakal hancur. Al-Islam ya'lu wa la ya'lu alaih. Tapi yang saya takuti kita yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang bakal dihancurkan. Dulu Turki, negara Turki, ketika dipimpin oleh seorang pemimpin, seorang presiden yang liberal, yang setengah kafir, itu Turki berapa kali digoncang dengan gempa bumi sehingga rata itu Turki, tidak ada sisanya sudah hadir. Sampai-sampai ada seorang pemimpin yang benci kepada ulama, dikit-dikit ulama disiksa, dikit-dikit ulama dihardik, dikit-dikit ulama dibunuh dan sebagainya. Itu pemimpin begitu mati, nggak ada kuburan yang bisa nerima jasadnya saudara-saudara. Setiap digali itu kuburan menjadi batu, tidak bisa digali. Akhirnya diputuskan ini pemimpin dikuburnya di atas gunung batu, ditaruh di tengah-tengah gunung, ditumpuk dengan batu-batuan sampai sekarang saudara-saudara. Sampai sekarang kita tidak kepengen Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena Indonesia besar bukan dibesarkan oleh Soekarno. Indonesia besar bukan dibesarkan oleh Soeharto apalagi Jokowi. Indonesia besar dibesarkan oleh Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin, sampai Maulana Syarif Hidayatullah, sampai Maulana Hasanuddin Banten, sampai kepada wali-wali Allah minal habaib yang satu turunan dengan para wali songo, yang membesarkan Indonesia sehingga Indonesia mendapatkan julukan dari Allah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Apa yang gak ada di Indonesia saudara-saudara? Apa yang gak ada di Indonesia? Gunung emas ada di Indonesia, lautan kekayaannya luar biasa, tapi kenapa sekarang tidak bisa dinikmati oleh bangsanya sendiri? Kenapa tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri? Karena rakyatnya sudah tidak kenal Allah, rakyatnya sudah tertipu oleh kemewahan duniawi. Islam tidak melarang antum mau jadi orang kaya, Islam tidak melarang antum mencari pangkat, Islam tidak melarang antum mencari jabatan, tapi ingat, jangan pernah tinggalkan Allah. Kenapa? Di Indonesia ini ada nikmat Allah, nikmat 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Alhamdulillah, kita yang hidup zaman sekarang tidak mengalami penjajahan, kita tidak mengalami penderitaan. Alhamdulillah, tinggal syukur kepada Allah. Kalau kita syukur kepada Allah, ditambahkan kenikmatan kita oleh Allah. Tapi kalau kita makin kufur nikmat, kita makin lupa kepada Allah, makin kurang ajar kepada Allah, bahkan terang-terangan maksiat, bangga dengan kemaksiatan, nanti dibalik oleh Allah. Lihat beberapa zaman, di zaman para nabi-nabi yang terdahulu,
Di zaman Nabi Allah Lut dihancurkan itu negeri. Di zaman Nabi Allah Musa ditenggelamkan itu negeri. Jangan sampai Indonesia seperti mereka. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkatnya para ulama, para wali, Indonesia dikembalikan makmur lagi, saudara-saudara. Sejati lagi, saudara-saudara. Kita nggak mau ribut-ribut lagi, saudara-saudara. Kita umat Islam pengen bersatu kembali. Umat Islam kepingin lurus kembali di jalan Allah, di jalan Rasulullah, dengan akidah yang paling lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah keberkahan ini akan turun. Apa kata Allah dalam Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri beriman semuanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan masih ada ulama-ulama yang mau beramar ma'ruf nahi munkar, ini penduduk negeri akan dihujani rahmat dari Allah. Itu hujan yang turun gak jadi musibah, tapi jadi rahmat. Hujan turun, sawah makin subur, kebunan makin subur, tanaman makin subur, bukan jadi bala. Sekarang tidak, hujan turun, sawah hancur, kebunan hancur, longsor, dan lain sebagainya. Dan Allah keluarkan dari bumi pun rahmat. Allah turunkan dari bumi kekayaan. Untuk apa? Untuk anak cucu kita di hari kemudian. Saudara tahu, ada satu negara yang mana negara itu dulu dikuasai oleh komunis, ya, di negeri Chechnya, yang sekarang presidennya seorang muslim, seorang jenderal yang muslim, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saking kuat agama Islamnya, saking kuat akidahnya, presidennya aja paling sedikit setiap hari baca selawat 4-5 ribu kali selawat. Presidennya, ya, itu baca selawat kepada Rasulullah 1000, 4000, sampai 5000. Bukan selawat pendek, selawat yang panjang-panjang. Kemudian dianjurkan oleh presiden tersebut agar perdana menterinya, jenderal-jenderalnya, bawahannya, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, itu negeri jauh dari minyak bumi, saudara-saudara. Tapi berkah sholat berjamaah, itu negeri setiap desa mengeluarkan sumur minyak. Itu sumur minyak satu lubang diprediksi satu sumur untuk 100 tahun. Untuk 100 tahun. Padahal ini negeri-negeri komunis, Pak. Tadinya negeri tanpa Tuhan. Tapi kenapa? Begitu Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, mereka beriman kepada Allah, mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad, bukan cuma sekedar ngaku aswaja, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar, ulama-ulama yang dipakai, ulama-ulama yang jadi guru, ulama-ulama yang tegas, yang ikhlas, yang tulus, sehingga banyak lahir ulama-ulama di negeri itu, ulama-ulama yang soleh. Sampai saya berpikir, ya Allah, kapan Indonesia seperti itu, ya Allah? Punya pemimpin yang doyan sholawat, punya masyarakat yang doyan sholawat. Sholawat ini, saudara-saudara, menutupi dosa-dosa kita. Kalau ada orang berdoa kepada Allah, doanya nggak diijabah oleh Allah, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Karena Allah melihat dosa kita terlalu banyak, Allah melihat kesalahan kita terlalu banyak. Makanya dianjurkan bacalah sholawat dulu kepada Nabi Muhammad. Kalau pengen terkabul doanya, baca sholawat yang banyak. Begitu kita baca sholawat, Allah sudah tidak melihat dosa orang yang meminta, tapi yang dilihat Nabi Muhammad. Ya Allah, orang ini kalau sampai minta kepada Allah, ya, dia menggunakan sholawat kepada Nabi Muhammad, kalau Allah tidak mengabulkan, Allah malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang bertobat kepada Allah lebih cepat diampuni oleh Allah dengan sholawat daripada dengan istighfar. Kenapa? Kalau istighfar kita harus ingat dosa-dosa kita. Kalau istighfar kita harus merenung akan kesalahan kita. Jangan sekarang karena ada, Pak, orang istighfar makin nangis, Pak, ingat dosa, ingat kesalahan. Malah sekarang istighfar dipakai ketimpringan, saudara-saudara. Istighfar dipakai lagu-laguan, betul nggak? Rabbana dzalamna anfusana jadi album aset sekarang, saudara-saudara. Jarang orang yang istighfar sampai nangis, tapi orang yang bertobat dengan sholawat ini tidak dilihat dari dia ingat atau tidak, khusyuk atau tidak,
di mana disebut Nabi Muhammad, kemudian dia niat taubat dan nasuha diampuni oleh Allah. Lihat Nabi Allah Adam alaihissalam, berapa tahun Nabi Allah Adam dijemur oleh Allah, dikeluarkan dari syurga, saudara, minta ampun kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Tak diperhatikan berapa puluh tahun. Turun Jibril alaihissalam, kesian malaikat Jibril lihat Nabi Allah Adam alaihissalam, dibisikin oleh malaikat Jibril, ya Adam udhkur Muhammad, hai Adam sebut Nabi Muhammad, sebut kekasihnya Allah, sebut makhluk yang paling dicintai oleh Allah, mudah-mudahan Allah terima tobatmu. Begitu Nabi Adam berkata, ya Allah, saya mohon ampun, ya Allah, saya bertobat, ya Allah, atas kesalahan dan kekuranganku, ya Allah. Dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, langsung Allah jawab, ya Adam, seandainya kau tidak sebut Nabi Muhammad, aku jemur sampai hari kiamat. Aku terima tobatmu, dan aku ampuni engkau wahai Adam. Ini pelajaran untuk kita, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita semuanya. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang istiqomah, yang terus mengikuti jejak Nabi Muhammad. Juga saya pesan kepada ibu bapak semuanya, jangan lupakan anak-anak kita, ajarkan anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sekolah boleh sekolah, kuliah boleh kuliah, supaya anak kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Tanamkan di dalam hati anak-anak kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Ayo kita hidupkan maulid Nabi, pembacaan rawi, baik maulid azab, sintuturar, berzanji, syaraful anam dan lain sebagainya. Jangan hanya di bulan maulid, di tiap hari di bulan yang lainnya. Kenapa? Karena maulid itu bisa menangis bala, bisa menangis semua kerusakan. Bahkan malam ini bukan cuma orang saja yang hadir di masjid ini, bukan cuma orang saja yang duduk di majlis ini, tapi malaikat jumlahnya jutaan hadir malam ini, saudari. Kata siapa? Kata Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah. Apa kata Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah? Ma min baitin buri'a fihi maulidir rasul illa wahaffathumul malaika wa mutawafuna bin nur. Apabila di satu tempat, apalagi ini masjid Baitullah, dijadikan tempat duduk untuk membaca riwayat hidup Nabi Muhammad, maka malaikat datang dengan jumlah yang begitu padat untuk mengawal kehadiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, melihat wajah kita satu persatu. Mudah-mudahan wajah kita tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad, dikenal nanti di akhirat. Begitu Nabi Muhammad keluar dari kuburnya, begitu Nabi Muhammad dibangkitkan dari kuburnya, kita pun sama. Nabi Muhammad lalu berkata kepada kita, kemarilah wahai umatku, kemarilah wahai umatku, aku akan perjuangkan kalian supaya kalian tidak masuk neraka, supaya kalian masuk surga tanpa hisab, tanpa pemeriksaan dari Allah Ta'ala. Insyaallah Nabi Muhammad mendoakan kita, Rasulullah mendoakan kita. Mudah-mudahan apa yang ada dalam batin kita, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam kalbu kita, unek-unek kita, semuanya insyaallah yang baik dikabulkan oleh Allah. Segala sesuatu yang tidak baik bakal keluar dari tempat ini. Yang ada adalah kebaikan dan kemuliaan, sehingga Allah malam ini menurunkan keridhaan kepada kita semuanya. Mungkin ini dapat saya sampaikan, saudara-saudara. Saya mohon maaf tidak bisa ceramah terlalu lama karena kondisi saya masih belum sempurna. Sehat, masih sudah sehat, cuma tinggal 50% lagi. Doakan saya biar sehat kembali, panjang umur, dan terus berdakwah untuk mengibarkan benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Ustaz Akri, nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.